Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada bhharian.com.my. Kalau tak menang, kita jadi pembangkang yang berkesan. MCA sedia menjadi pembangkang berwibawa di Pulau Pinang dan melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang dalam pentadbiran kerajaan negeri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata, parti itu realistik dalam melihat Pulau Pinang sebagai kubu kuat Pakatan Harapan, khususnya DAP, namun bukan bermakna akan memberi kemenangan mudah. DAP pernah cakap jangan bagi Barisan Nasional menang besar. Jadi saya gunakan teori mereka supaya dalam masyarakat yang mengamalkan prinsip demokratik, patut ada suara semak dan imbang. Saya gunakan teori yang mereka pernah guna itu untuk tidak memberi kemenangan mutlak habis-habisan, katanya kepada pemberita selepas majlis perlancaran bilik gerakan MCA Parlimen Bayan, Bayan Baru dan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Jerajak di sini hari ini. Sekian, bye-bye.